dengan campuran homogen karena campuran keduanya tidak dapat dibedakan zat-zat musuhnya. Dan keduanya tercampur dan tidak terdapat endapan. Larutan ini dapat tercampur rata, tidak mengendap, dan jernih. Campuran garam dan air merupakan campuran homogen karena larutan garam sudah tidak dapat dibedakan atau dikatakan larutan sempurna. Larutan dapat tercampur dan tidak mengendap serta jernih. Air dan minyak merupakan campuran heterogen karena larutan ini tidak tercampur sempurna dan air berada di bawah serta minyak berada di atas dan cairan ini keruh. Campuran air dan susu bubuk merupakan campuran heterogen karena campuran ini mengendap, tidak tercampur rata, serta larutan keruh. Campuran air dan kopi termasuk zat campuran heterogen karena campuran masih dapat dipisahkan, tidak tercampur sempurna, dan keruh. Campuran air dan tetubruk merupakan campuran heterogen dikatakan karena tetubruk mengendap di atas permukaan air. Campuran air dan kecap termasuk campuran zat homogen karena larutan ini tercampur sempurna, tidak mengendap, dan larutan ini jernih. Campuran air dan tepung terigu adalah campuran heterogen karena campurannya tidak tercampur sempurna, tepung terigu mengendap, dan larutan keruh.